Pemirsa, banyak cara mengekspresikan sesuatu, bisa melalui tulisan maupun gambar dalam bentuk lukisan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku lebih tertarik mengekspresikannya melalui karya tulisan. Mengapa ya? Berikut ini jawaban Mendikbud Anies Baswedan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan adalah salah satu dari sekian banyak orang yang memilih mengekspresikan sesuatu hal ke dalam bentuk tulisan. Menurut Mendikbud, sastra prosa adalah saluran dalam berekspresi. Saya lebih bisa mengekspresikan dalam bentuk kata daripada dalam bentuk gambar. Karena itu sastra, prosa itu biasanya itu saluran ekspresi. Tapi saya menikmati lukisan dan saya punya lukisan-lukisan juga. Meskipun yang saya miliki bukan lukisan-lukisan yang dikenal mahal-mahal. Jadi saya cari justru lukisan-lukisan pemula-pemula. Uswatun Hasanah, Danang Sutawijoyo, Televisi Edukasi.